Untuk mendapatkan sinyal televisi dengan kualitas gambar yang baik, sebagian warga Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sudah mulai beralih ke siaran digital. Tidak hanya dengan membeli perangkat baru berupa televisi yang bisa menangkap siaran digital. Layanan siaran digital juga bisa dinikmati dengan TV analog dengan tambahan perangkat set-top box atau STB. Dampak mulai beralihnya masyarakat ke siaran digital dirasakan oleh penjual alat elektronik di Pasar Raya Padang. Setiap harinya selalu ada masyarakat yang datang untuk membeli STB. Diakui oleh Rizka Dewa, salah satu penjual STB di Pasar Raya Padang. Setiap harinya ia mampu menjual 1 hingga 2 STB. Namun, memang untuk penggunaannya ia masih harus mencicipkan pada para pembeli. Kalau untuk pembina masyarakat sebenarnya sudah banyak informasi yang didapatkan oleh masyarakat terhadap perkembangan pertelevisian dengan menggunakan set-top box baik dari media sosial maupun dari iklan TV ya. Sebenarnya masyarakat sudah banyak tahu penggunaan alat set-top box, tapi secara detailnya masyarakat masih awam bagaimana cara penggunaannya. Bagi pengguna TV analog, STB menjadi jawaban untuk mendapatkan siaran digital. Tidak sulit untuk menggunakannya, tinggal memindahkan kabel antena TV ke STB, lalu menyambungkan STB ke televisi dengan kabel HDMI atau kabel AV. Setelah semua tersambung, tinggal menyalakan televisi, pilih setting, dan pilih menu sambungan, HDMI atau AV. Setelah semua selesai, Anda kembali bisa menikmati channel televisi Anda sesuai dengan menu sebelum menggunakan set-top box. Tentu saja setelah penggunaan set-top box, kualitas gambar akan 70% lebih baik. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.